Gevia. Kak Maria. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu nih, Kak. Iya, benar, betul. Yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh teman kalian. Mari kita berdoa. Ayo teman-teman, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih hari ini kita mau rohki Tuhan Yesus, berkati kita bisa tenang Tuhan Yesus. Kita bisa ibadah hari ini, kita bisa ketemu lagi. Yesus, ya. Amin. Yes, amin. Adik-adik, lagu pertama ini keren loh. Keren banget. Tampil beda, kita harus tampil beda. Maksudnya kita harus pakai baju bagus. Bukan dong Kak Maria. Jadi gimana Kak? Tampil beda itu kita gak boleh bohong. Kita gak boleh bohong kayak teman-teman. Kita gak boleh malas kayak teman-teman yang lain. Betul. Wow. Adik-adik siapkan diri. Kita mau loncat-loncat. Kita mau memuji nama Tuhan dengan sukacita. Musik. Kak Maria, jadi, sekarang kita mau tetap teguh di dalam Tuhan, Kak. Walaupun ada masalah, betul, ada COVID, betul, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Yes. Ayo kita nyanyi ya. Segala bukit tergoyang, namun kasih sayang.
semangat dong. Masih kak. Semangat, yeay. Masih semangat di dalam masih Tuhan. Semangat. Tapi kita mau mendengar firman Tuhan, Kak. Betul. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita nyanyi bareng-bareng untuk menyembah Tuhan. Shalom adik-adik, kakak bersuka cita bisa ketemu lagi dengan adik-adik di acara Rocky. Siapa yang menanti-nantikan acara Rocky tiap minggunya? Ayo angkat tangannya, wah banyak ya, ternyata Rocky sangat dirindukan oleh adik-adik semuanya.
Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang seorang tokoh yang sangat terkenal di Alkitab. Namanya Nuh. Wah, pasti banyak yang sudah dengar Nuh ya. Siapa yang belum pernah dengar Nuh? Wah, terlambat sekali. Nuh itu tokoh yang sangat terkenal. Pasti semua adik-adik pernah mendengarnya. Nah, seperti biasa, mari sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Semuanya sikapnya yang manis, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sepanjang minggu Tuhan sudah memberkati dan menjaga kami, kami dalam keadaan yang luar biasa. Hari ini kami mau dengar firman-Mu, pimpin kami ya Roh Kudus, supaya firman-Mu itu menjadi terang dalam langkah-langkah hidup kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Siapa yang masih rindu firman Tuhan? Yuk angkat tangannya. Oke. Sebelumnya siapin dulu ya Alkitabnya. Udah pada ambil Alkitab belum? Buku catatan banyak loh yang harus dicatat. Dan alat tulis. Yuk. Kita ambil ceritanya dari Kejadian 6 ayat 9 sampai Kejadian 9 ayat 17. Kakak akan baca sebagian. Adik-adik baca lebih banyak lagi nanti di sama papa mama ya. Oke. Udah siap semuanya? Ya, kakak ambil ceritanya Kejadian 6. Kakak baca sedikit aja, selanjutnya nanti adik-adik baca di rumah sama papa mama ya atau sama kakak juga boleh. Nuh melakukan segala yang diperintahkan Allah. Adik-adik, Nuh itu orang yang hidupnya benar dan dia taat melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Walaupun pada zamannya dia semua di samping keliling-kelilingnya dia itu orang-orang itu melakukan hal yang gak bagus. Tapi Nuh ini bukan orang yang ikut-ikutan. Gak ikut-ikutan zamannya yang orang-orang yang gak benar, yang kasar, yang rusak, yang bicara kasar, berbuat selalu berbuat kejahatan. Firman Tuhan katakan seperti itu. Tetapi dikatakan Nuh ini melakukan segala yang benar dan hidup tidak bercela di pada zamannya. Oleh sebab itu Allah berkenan atas hidup Nuh. Kenapa dikatakan Nuh itu orang yang benar dan tidak bercela? Kenapa dia bisa begitu sementara sekelilingnya semua melakukan hal-hal yang tidak baik? Kok kenapa dia tidak terpengaruh ya adik-adik? Tahu gak sebabnya? Satu, karena Nuh itu hari-harinya itu bergaul dengan Tuhan. Gimana sih kak bergaul sama Tuhan? Bergaul sama Tuhan itu tiap saat dia mau berdoa. Dia bukan berdoa buat dirinya sendiri loh adik-adik. Dia berdoa buat siapa? Anak-anaknya. Dia berdoa buat tetangganya. Dia berdoa buat siapa? Sahabat-sahabatnya yang mungkin rumahnya jauh dari tempatnya dia. Adik-adik tahu? Sekarang kakak mau tanya dulu. Musim-musim sekarang pandemi corona nih. Yang gak pernah keluar rumah ada gak yang masih berdoa buat teman-temannya? Ada gak yang masih mendoakan saudara-saudaranya yang mungkin di lain kota? Ya adik-adik itulah sikap Nuh. Dia mau bergaul dengan Tuhan. Jadi hari-harinya Nuh itu karena dia bergaul dengan Tuhan. Dia dengar apa yang Tuhan katakan. Bukan cuma dia ngomong aja mengajukan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Tapi dia juga mau dengar apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Ya, pada suatu hari karena Tuhan melihat bahwa bumi ini sudah penuh dengan segala kekacauan. Manusia sudah rusak hidupnya kejahatan demi kejahatan. Bertengkar, egois, semua mementingkan dirinya sendiri. Selalu mau menang sendiri, merasa diri yang paling benar, tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni, kasar, bicara kasar, bertindak kasar. Itu Tuhan tahu dan Nuh tetap mendoakan anak-anaknya, saudara-saudaranya, sekelilingnya, semua dia doakan masuk dalam doa syafaatnya dia. Ya, jadi
yang harus kita lakukan, satu yaitu yang penting kita harus bergaul dengan Tuhan. Berikutnya, Nuh karena dia bergaul dengan Tuhan, tadi kakak udah bilang, dia juga mendengar perintah-perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan selanjutnya itu, Tuhan sudah kasih tahu sama Nuh. Wah, ini hal yang luar biasa ya, ketika semua orang melakukan yang jahat, tapi Nuh mendapat pesan dari Tuhan, apa yang harus Nuh lakukan buat keluarganya saat itu. Coba kita lihat dulu firman Tuhan sedikit ya, dari Kejadian 6 ayat 9, riwayat Nuh. Nah, kakak baca bersama-sama, yuk yang sudah bisa baca, yang sudah ketemu ayatnya, Kejadian 6 ayat 9, sedikit aja. Riwayat Nuh, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh sendiri memperanakan 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah melihat ini sesungguhnya rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Ya, ini karena Nuh bergaul dengan Tuhan, Nuh tahu, Nuh bisa mengerti apa yang Tuhan katakan. Tuhan lihat dunia ini sudah sangat rusak. Ya. Kemudian Tuhan melanjutkan berkata kepada Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Haruslah kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nah, ini adik-adik. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, mendengarkan kata-kata Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu memerintahkan dengan detail. Dia bicara semuanya. Kayunya dia tentukan, kayu apa, ukurannya dia kasih sama kita. Jadi di sini Tuhan sungguh-sungguh memberikan segala sesuatunya persis. Dan lihat ya, Nuh itu taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia tidak menyimpang, dia lakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kamu jadi harus buat seperti itu, bahtera. Sebab Tuhan katakan bahwa Tuhan akan membinasakan bumi dan segala sesuatu yang hidup. Karena apa? Karena Tuhan lihat manusia sudah hidup sangat rusak satu dengan yang lainnya, itu hanya kekerasan dan kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian Tuhan katakan, bahtera buatlah dari kayu gofir beserta ukuran-ukurannya, ya. Waktu itu Nuh dengan saudara-saudaranya, dengan anak-anaknya semua berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Sebab apa adik-adik? Setelah bahtera itu jadi, Tuhan akan menurunkan hujan ke bumi ini. Tetapi banyak orang enggak tahu. Adik-adik pernah tahu kalau hujan di Jakarta baru 3 hari sudah banjir, semua bingung ya. Bingung gak mau sekolah, sepeda motor semua tenggelam, gak bisa jalan macet. Nah, pada zaman Nuh, Tuhan akan menurunkan hujan 40 hari, 40 malam. Nah, bagaimana ya hujan 40 hari, 40 malam ya? Bisa kebayang gak ya? Tapi sebelumnya Tuhan katakan, tetapi dengan engkau Nuh, aku akan membuat perjanjian. Engkau beserta dengan keluargamu. Ayo, kamu siapkan binatang-binatang yang haram dan yang tidak haram. Yang tidak haram 7 pasang, yang haram cukup sepasang saja. Bawa semua masuk ke dalam bahtera. Lu gak nanya gini, loh Tuhan kok bingung, lu kok buat apa? Lu gak bingung, lu buat apa Tuhan? Loh,
Apa cukup Tuhan? Tidak. Dia tidak tanya apa-apa, tapi dia cuma taat. Iya. Dan dibawalah semua sepasang demi sepasang masuk ke dalam bahtera. Ya, luar biasa. Binatang pun taat kepada Tuhan. Dia taat, mereka semua taat kepada penciptanya. Jadi Nuh pun taat tanpa bertanya. Dia melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan katakan. Masuklah semua binatang itu. Kemudian Nuh, istrinya, berapa anaknya tadi? Tiga orang anaknya, laki-laki, dan tiga orang menantunya. Berapa semuanya itu adik-adik? Oke, pinter, 8 orang. Semua masuk di dalam bahtera dan Tuhan yang akan menutup bahteranya dari belakangnya Nuh. Jadi Nuh masuk, Tuhan yang tutup pintunya dari belakangnya Nuh. Luar biasa ya. Dari sini kita mau lihat sungguh-sungguh adik-adik bahwa karena Nuh bergaul dengan Allah, Nuh dengar, Nuh tahu isi hatinya Tuhan. Bahkan rencana-rencana Tuhan buat manusia, Nuh dikasih tahu. Waktu hujan banjir itu, pasti kan orang-orang pasti ya menyelamatkan diri, ya kan? Nah, adik-adik bisa lihat itu ada slide-nya. Selama sehari, dua hari, ada yang ambil kayu, ada yang ambil pelampung. Untuk apa? Untuk mencoba menyelamatkan diri. Tapi mereka tidak bisa tahan adik-adik. Karena hujan itu bukan seperti hujan di Jakarta banjir 3 hari 4 hari. Ini hujannya 40 hari 40 malam. Jadi mereka mungkin hanya bertahan sebentar di atas kayu, di atas balok. Tapi tidak bisa menahan. Tidak makan, tidak minum. 40 hari, 40 malam. Siapa manusia yang tahan? Tidak ada. Tetapi Nuh beserta makhluk-makhluk tadi yang Tuhan perinci dan Tuhan perintahkan, semua mereka selamat sampai masuk di bahtera. Kemudian setelah 150 hari, hujan itu menjadi surut. Ya, luar biasa. Hujannya menjadi surut dan bahtera itu terdampar di atas satu bukit. Tetapi di sini kita melihat lagi bahwa Tuhan itu setia kepada perkataannya. Dia memerintahkan Nuh, dia tidak mungkin membinasakan Nuh. Tetapi dia memberikan keselamatan kepada Nuh. Kebenaran firman Tuhan yang kita catat di sini ya adik-adik. Yang satu, Nuh itu orang yang hidup benar. Dia tidak ikut-ikutan dengan sekelilingnya yang hidupnya enggak benar. Dia tetap lihat pada Tuhan. Oh Tuhan yang menjaga aku. Aku mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Kemudian yang ketiga, Nuh itu mendengar perkataan Allah. Dia cuma mendengarkan nasihat Tuhan. Dia tidak nanya nasihat manusia. Ya, adik-adik tahu? Dia tidak bertanya ke sahabatnya, tetangganya. Dia mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan dia ikutin satu demi satu semuanya. Karena apa? Nuh itu taat kepada Tuhan. Akibat dari Nuh taat bergaul pada dan mendengar pada Tuhan. Tuhan memberi janji pada Nuh. Yaitu bahwa engkau dan seisi rumahmu dengan semua makhluk-makhluk yang hidup beserta dengan engkau akan selamat. Luar biasa ya adik-adik ya, bahwa Allah itu sungguh Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu adik-adik, kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh harus kita lakukan. Siapa yang masih mau bergaul dengan Tuhan hari-hari seperti ini? Gak bergaul sama apa ya, gadget, main game terus. Masih ingin enggak kamu berdoa sama Tuhan? Mau mendoain sahabatmu, mungkin temanmu yang kok nakal suka gangguin aku terus ya anak itu ya. Kenapa ya? Itu kamu harus doakan. Ya, kamu harus kasihan kepada dia dan kamu doakan. Bukan tambah dimusuhin, bukan tambah diajak berantem.
Itulah hidup bergaul dengan Tuhan itu, mau mendoakan temannya, mau mendoakan orang tua. Dan karena hidup bergaul dengan Tuhan, kita di rumah juga gak bertengkar terus dengan adik atau dengan kakak. Ayo kakak masih dengar tuh, masih ada adik-adik yang suka bertengkar sama kakaknya. Masih suka gangguin adiknya. Ya, kalau kita dengar firman Tuhan hari ini, yuk kita mau berdoa, kita mau berubah bahwa hidup itu akan lebih indah, lebih baik dari yang sekarang kalau adik-adik hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana sih bergaul dengan Tuhan? Ya itu tadi, berdoa, memuji Tuhan, menyembah, berdoa apa aja? Berdoain teman-teman kita, sahabat-sahabat, saudara-saudara, tetangga kita, dan sekeliling kita. Itu yang Tuhan mau. Nah, cerita selanjutnya, pada akhirnya air itu surut dalam 150 hari. Dan apa yang terjadi? Nuh membuka bahteranya dan dia menaikkan korban ucapan syukur kepada Tuhan. Dia membakar lembu dan lain-lainnya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan bagaimana selanjutnya adik-adik? Tuhan membuat perjanjian bahwa aku tidak akan lagi membinasakan bumi ini dengan air bah. Ya, bukan janji aja loh, Tuhan ngasih tanda adik-adik. Jadi kalau kita melihat ada pelangi, itu adalah janji Tuhan kepada Nuh bahwa kelak di kemudian hari, bagaimanapun keadaan dunia ini, Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Tuhan tidak akan menghukum manusia dan menenggelamkan mereka. Itu sudah janji Tuhan kepada Nuh. Sungguh luar biasa ya adik-adik, bahwa saat kita ikut Tuhan, apa rencana Tuhan? Tuhan sampaikan kepada kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Tuhan katakan kepada kita. Jadi tugas kita yaitu cuma satu, taat dan mau melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Akibat karena ketaatan Nuh mau bergaul dengan Tuhan, hidupnya memang jadi berbeda adik-adik. Enggak sama dengan sekelilingnya. Itu yang Tuhan cari. Kita mau enggak jadi orang-orang yang berbeda? Karena apa? Kita mau terus dekat sama Tuhan. Apapun kita mau dekat sama Tuhan. Kita senang, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sedih, kita bersuka cita di dalam Tuhan. Karena pasti Tuhan akan meluputkan kita dari hal-hal yang buruk. Itu janji Tuhan. Tahu enggak adik-adik, air bah itu sudah sangat buruk. Tapi luar biasa, Tuhan menyelamatkan Nuh berserta keluarganya dan seluruh makhluk yang hidup pada saat itu. Ya, sehingga bumi ini masih berlanjut sampai hari ini. Oke, jadi kebenaran firman Tuhan yang harus kita ingat dan kita catat, yaitu bergaul dengan Tuhan, mau mendengar kata-katanya Tuhan, dan taat apa yang Tuhan bilang, kita akan menerima janji dari Tuhan. Ada ayat hafalan loh, yuk kita baca bersama. Ayat hafalan dari Kejadian 6 ayat 9. Baca dulu sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bisa enggak ya? Tutup mata yang satu kita, enggak ngelihat dua-dua matanya. Bisa enggak? Ayo sekali lagi ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Oke? Bisa ya? Luar biasa. Kakak percaya adik-adik Rocky semua luar biasa. Kalau cuma segini pasti hafal. Ya, puji Tuhan. Jadikan firman ini terang dalam hidup kita. Adik-adik pasti sudah catatkan yang penting-penting, yang luar biasa tadi. Oke, baiklah, mari kita akhiri ibadah Rocky kali ini. Kita mau tutup dalam doa. Mari semuanya.
lipat tangannya, kita tunduk kepala. Terpujilah Tuhan yang maha baik, yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tuhan yang menetapkan kami, memilih kami, dan Tuhan tetap juga yang akan memberkati perjalanan hidup kami. Dari kami kecil sampai kami besar, kami ada dalam pimpinan dan dalam berkat Tuhan. Berkati orang tua Tuhan, berkati guru-guru kami. Supaya kami semua boleh menikmati sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi udah dengar firman Tuhan kan? Sudah dong Kak Gevia. Tadi ada ayat hafalan, ada yang hafal belum? Aku hafal. Apa itu? Ada di Kejadian 6 ayat 9. Apa Kak? Isinya itu, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau benar bergaul, betul Kak. Kalau kita bergaul seperti Nuh, apa yang terjadi? Kalau bergaul seperti Nuh, dengan Allah itu kita bakal rajin berdoa. Kita rajin baca firman Tuhan. Kita rajin menyembah Tuhan dengan sukacita. Yeah, adik-adik Rocky pasti seperti itu. Seperti Nuh yang keren. Keren banget nih Kak Maria. Seperti tadi yang di awal, kita berani tampil beda, kita berani bergaul dengan Allah dan mendekatkan diri lagi dengan Tuhan. Yes, 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 yes. Sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita mau berdoa untuk persembahan dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kalian. Yuk kita sikap berdoa dulu. Mari berdoa. Mari teman-teman di rumah, kita mau doa persembahan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau doa persembahan, tolong berkati dan kuduskan persembahan ini. Berkati tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Teman-teman di rumah, kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami sudah beribadah dengan baik. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa kami. Kami berdoa buat pelaksanaan vaksin agar berjalan dengan lancar dan angka penderita COVID menurun. Kami juga berdoa buat sekolah online agar siswa dan guru yang terlibat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Yes, amin. Udah, kita udah mendengar firman Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Ada pengumuman apa lagi nih Kak Maria? Pengumuman yang pertama, setiap hari Kamis jam 5 ada kreativitas. Ini ada di sini Kak, adik-adik. Ada kreativitas yang membuat kalian semakin hebat, semakin cerdas. Dan hari Minggu, yes, jam berapa Minggu? Kak? Jam berapa ya Kak Maria? Coba Kak, adik-adik lihat di sini. Ada di sini. Jam 9 ibadah Rocky. Kita bareng-bareng ya. Yes. Jangan lupa itu. Jangan semua. Jangan lupa. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu ibadah kami. God bless you.